Tim Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur membantu wanita yang kakinya terjepit celah lubang saluran air. Saat kejadian, wanita tersebut baru turun dari motor, namun dia tidak melihat ada lubang hingga akhirnya terperosok dan terjepit. Sebanyak 5 orang personil penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian. Apakah dia bisa dimiringin, Bu? Apakah dia miringin? Tangannya lepas dulu, tangannya. Alhamdulillah.